menarik, Anda harus catat bahwa minat untuk Politeknik Pertanian naik. Dulunya pendaftarnya hanya 600 orang, sekarang menjadi 13.000. Yang kita tampung hanya 1.000, itu naik peminatnya 2.300%. Hanya minta asrama dibenahi, harus bersih semua, rapi, bisa kan? Bisa. Itu saya minta. Yang pertama, yang kedua, berpikir masa depan, Jika didasari kompetensi dalam diri masing-masing, sesuai peraturan. Yang ketiga, menguasai bahasa dan menguasai. Melaksanakan pembelajaran dengan sistem teaching and learning, sehingga pada saat ini kami sangat fokus pada kegiatan penataan teaching and learning. Langkah awal yang kami lakukan adalah menyiapkan unit bisnis atau unit produksi dari teaching and learning tersebut, sehingga dapat menghasilkan produk secara kontinu dan selanjutnya bisa menjadi lokasi untuk praktik.